Halo guys, kembali lagi di Animal TV. Di video kali ini kita akan melihat ya seekor kura-kura yang dipelihara di styrofoam ya. Ini berguna untuk menjaga suhu air tetap stabil sehingga kura-kura menjadi lebih sehat dan aktif. Di styrofoam ini kita isi dengan bebatuan batu karang ya, untuk tempat berpijak si kura-kura di saat lagi santai. Kura-kura ini biasanya dikasih makan sayur putih ya, sawi putih dan cacing kering, atau bisa dikasih pelet yang ukurannya kecil karena kura-kura ini masih kecil ya. Untuk menjaga kesehatan dari kura-kura ini, alangkah baiknya airnya kita ganti setiap hari, dan di pagi harinya kura-kura ini bisa dijemur ya, sekitar jam 8 sampai jam 9 agar bakteri-bakteri yang ada di air itu bisa mati dan tidak mempengaruhi kesehatan dari kura-kura. Demikian penjelasan singkat mengenai kura-kura. Nantikan video kami selanjutnya, khususnya mengenai pembahasan tentang kura-kura dan perkembangannya. Sampai jumpa.